Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Zahra binti Muhammad Rani. Saya akan membentangkan tajuk Pemakanan Menurut Perspektif Islam. Pemakanan menurut perspektif Islam terbahagi kepada sumber yang pertama tumbuh-tumbuhan, kedua haiwan, ketiga galian. Prinsip asas makanan halal yang pertama mestilah tidak memudaratkan. Kedua, bukan najis. Ketiga, bukan menjijikkan. Keempat, tidak dinaskan pengharaman dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pengharaman sesuatu makanan terdiri daripada dua, dari sudut zat dan dari sudut luaran. Dari sudut zat, makanan itu sendiri seperti babi dan arak. Kedua, dari sudut luaran, makanan itu disebabkan faktor luaran seperti ayam yang tidak disembelih. Tumbuh-tumbuhan, sepakat para ulama, semua jenis tumbuh-tumbuhan, sayur dan buah-buahan halal dimakan. Galian pula halal dimakan kerana tidak memudaratkan dan bukan najis seperti garam dan seumpamanya. Haiwan terdiri daripada tiga, haiwan air akuatik, haiwan ini halal untuk dimakan. Kedua, haiwan air dan darat, haiwan amfibia seperti kura-kura, penyu dan lain-lain lagi tidak halal untuk dimakan. Ketiga, haiwan darat. Haiwan darat, semua jenis haiwan darat yang halal dimakan kecuali haiwan yang tidak disembelih menurut syarat seperti anjing dan babi serta keturunannya. Kedua, haiwan bertaring dan berkuku tajam. Ketiga, haiwan berkuku pencakar seperti burung helang. Keempat, haiwan berbisa, kotor dan jijik. Kelima, haiwan dilarang oleh syarak membunuhnya seperti semut, lebah dan burung belatuk. Permasalahan halal. Pertama, makanan halal bercampur makanan haram adalah haram. Makanan bercampur najis adalah haram. Makanan yang bukan dari anjing dan babi adalah halal. Dan keempat, dimaafkan jika termakan ulat dalam buah. Kelima, cecair hitam sotong adalah najis. Keenam, telur binatang halal dimakan dan telur daripada bangkai seperti ayam jika telah keras kulitnya boleh dimakan, jika lembut tidak boleh. Dan ketujuh, keledai dan bawah haram dimakan kecuali keledai liar seperti zebra. Dan kuda halal untuk dimakan, berikutan hadis telah menyatakannya. Bahan daripada sumber binatang yang digunakan daripada binatang yang tidak boleh dimakan seperti babi dan anjing serta keturunannya, iaitu kandungan di dalamnya terdapat lemak, gelatin, lemak, MSG, kolagen, bahan makanan, ubah suai, di dalam hasil dalam pertanian, whey, glycerin, monoglycerida. Pengguna Muslim perlulah berhati-hati dengan label dari bahan asli kerana bermaksud penggunaan babi atau janin atau uri dan air ketuban manusia dan seumpamanya. Pemakanan yang haram, merokok daripada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam kali ke-37 memutuskan merokok haram di sisi Islam. Definisi rokok elektronik ialah elektronik Nicotine Delivery System alias e-cigarette, sebuah inovasi rokok konvensional menjadi rokok moden. Rokok elektronik dan vape adalah haram. Dalil pengharaman perkara memudaratkan, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 159, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirara, maksudnya sesiapa meneguk racun lalu membunuh dirinya, maka racunnya akan sentiasa di tangannya sambil meneguknya dalam neraka jahanam berkekalan selama-lamanya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan mengharamkan segala bentuk tindakan membunuh diri. Hukum merokok, penggunaan rokok elektronik adalah haram kerana diilahkan atau sebab alasan, iaitu kias kepada rokok sebenar, iaitu memudaratkan agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Kedua, mengandungi bahan-bahan beracun seperti nikotin dan lain-lain lagi. Membawa ketagihan, membawa kepada penyakit, memudaratkan kesihatan orang sekeliling. Fatwa ulama, fatwa menyatakan hukumnya adalah sama seperti rokok biasa, iaitu haram. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid menyatakan penggunaan rokok elektronik adalah haram.
Syekh Uthman Al-Khamis berpendapat rokok elektronik adalah haram dan setiap yang memudaratkan maka terlebih dahulu ia menolaknya demi menjaga kemaslahatan sekalian umat. Arak dan dadah Islam mengharamkan arak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 90. Hukum berubat dengan arak dan dadah, syarat-syaratnya ialah mestilah nyawa pesakit akan terancam jika tidak berubat dengannya. Kedua, tidak menemui ubat lain. Ketiga, hasil pemeriksaan dan perakuan doktor Muslim. Pendapat tokoh Ibnu Qayyim menegaskan berubat dengan arak adalah bertentangan dengan syarak. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan ubat. Dan dijadikan penyakit ada ubatnya lalu berubatlah, janganlah kamu berubat dengan sesuatu yang haram. Al-Qardawi berdasarkan pada kenyataan dan penyelidikan doktor dipercayai, tiada darurat yang membolehkan seorang berubat dengan sesuatu yang diharamkan. Kaedah darurat mengharuskan yang haram, Islam menekankan soal pemeliharaan agama, harta, keturunan, akal dan nyawa. Sembelihan. Definisinya ialah menghilangkan nyawa binatang bertujuan menjadikan daging itu halal untuk dimakan. Cara sembelihannya ialah memotong saluran pernafasan dan saluran makanan ke atas binatang yang boleh dikuasai, sama ada ia jinak atau liar. Kedua, menikam anggota binatang dengan tikaman yang cepat membawa kepada kematian. Ini khusus untuk binatang yang tidak boleh dikuasai. Rukun sembelihan terbahagi kepada tiga, penyembelih binatang yang disembelih alat sembelihan. Penyembelih terdiri dari Islam, tidak dalam ihram dan haji atau umrah. Kedua, binatang mestilah halal dimakan, mati dengan sekali sembelihan, putus urat halkum dan marih. Ketiga, alat sembelihannya ialah mestilah tajam kecuali gigi, tulang, kuku dan tali. Perkara sunat. Pertama, menyebut nama Allah, membaca bismillah, takbir serta berselawat. Menyembelih bahagian pangkal leher dengan memutuskan kedua-dua urat. Menghadap binatang ke arah kiblat menggunakan alat sembelihan yang tajam melakukan sembelihan di siang hari. Permasalahan tentang sembelihan. Anak haiwan dalam perut ibunya yang disembelih halal dimakan dan tidak perlu disembelih. Sekiranya selepas ibunya disembelih, anak haiwan tersebut masih aktif untuk jangka masa yang lama, maka ia tidak halal. Sekiranya perut ibunya dipukul sebelum disembelih didapati kandungan tidak bergerak, maka anak itu haram dimakan. Sekiranya ia keluar dari lapahan perutnya dalam keadaan hayat mustaqirah, iaitu nyawa-nyawa ikan, hendaklah disembelih. Korban. Korban ialah penyembelihan binatang yang dilakukan kerana Allah pada hari raya haji dan juga hari tashrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Hukumnya ialah sunat muakkad bagi orang yang mampu, sunat kepada ibu bapa penjaga untuk melakukan sembelihan. Ketiga, wajib kepada pasangan yang bernazar. Waktu dibolehkan ialah pada mulai matahari naik pada hari raya haji selepas solat dua rakaat solat sunat. Sunat hari raya sehingga jatuh matahari pada 13 Zulhijjah. Syaratnya ialah syarat-syarat binatang korban ialah mestilah umurnya, kalau unta berumur 5 tahun, lembu 2 tahun, kambing 1 tahun. Binatang itu mestilah sihat dan tidak cacat. Syarat-syarat sah korban hendaklah binatang ternakan yang halal seperti lembu, unta, kerbau, kambing, biri-biri. Binatang itu tidak cacat, cukup umur mengikut waktunya iaitu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah hendaklah diniatkan ketika menyembelih. Penyembelih adalah Islam. Syarat-syarat korban dan perkara-perkara sunat. Syarat-syarat orang yang berkorban mestilah Islam, baligh, berakal, merdeka, berkuasa. Perkara sunat ketika korban pula memilih binatang yang gemuk, tuan umpunya yang menyembelihnya sendiri disembelih pada siang hari, membaca bismillah ketika sembelih, membaca takbir, membaca selawat Nabi, menggunakan pisau yang tajam menghadap ke arah kiblat. Bahagian dan pembahagian daging. Bahagian dan pembahagian daging tiap seekor ialah satu orang sahaja. Tiap seekor lembu 7 orang atau 7 bahagian. Tiap seekor unta 7 orang atau 7 bahagian. Lebih afdal menyedekahkan daging kecuali dengan kadar seberapa, iaitu dimakan sendiri seperti hati, limpa dan daging. 1/3 pula diberi kepada orang miskin, 1
pertiga kepada orang kaya dan lebih afdal jika diberi kepada orang kaya itu yang sudah dimasak. Hukum pembahagian daging pula, orang kaya mestilah hukumnya harus tetapi tidak boleh memberi milik kepadanya. Pembahagian kepada orang miskin pula sunat muakkad dan wajib disedekah pada yang masih mentah. Pembahagian pada orang kafir pula haram, iaitu daging mentah ataupun dimasak. Penyimpanan daging korban ialah 1/3 disimpan. Pada permulaan Islam, dalilnya diharamkan untuk menyimpan lebih daripada 3 hari. Dan kemudian hukum itu dimasuk kerana hadis Nabi yang melarangnya. Hikmah korban yang pertama untuk memperingati peristiwa korban oleh Nabi Ibrahim, latih umat Islam supaya tidak sayang harta benda. Ketiga, memberi latihan kepada umat Islam. Keempat, agar fakir miskin dapat bergembira. Kelima, supaya dapat menghilang sifat perasaan bakhil dan sayangkan harta benda. Akikah dari segi bahasa, nama bagi rambut di kepala bayi baru lahir. Dari segi syarak, menyembelih binatang iaitu ternakan berkaki empat dan menyambut kanak-kanak baru lahir tanda kesyukuran. Hukumnya sunat muakkad pada orang yang menanggung anak itu, ibu bapa dan penjaganya. Boleh dilakukan pada bila-bila masa sebelum anak itu mencapai umur baligh. Kedua, masa yang afdal ialah hari ketujuh dari hari tarikh kelahiran. Disunatkan juga memberi nama dan mencukur rambut bayi pada tarikh itu. Kadar akikah, anak lelaki 2 ekor kambing atau 2/7 bahagian lembu. Anak perempuan 1 ekor kambing atau 1/7 bahagian lembu. Syaratnya, syarat sah akikah halal, cukup umur, tidak cacat. Diniatkan akikah ketika menyembelih binatang, menyembelih penyembelih beragama Islam. Sunat akikah pula memasak masakan yang manis adalah kambing, tidak dipatahkan tulang. Daging akikah sebaiknya disedekah selepas dimasak. Memberi sedekah emas sebanyak seberat emas seberat rambut yang dicukur. Dilakukan sembelihan ketika matahari terbit dan rambut dicukur sebelum disembelih. Melakukan upacara membelah mulut, iaitu meletakkan buah tamar juga air zam-zam ke dalam mulut sebelum diberi benda lain atau susu. Hikmahnya, mendekatkan diri kanak-kanak kepada Allah Ta'ala di waktu permulaan hidupnya sebagai pengisytiharan tentang kelahiran bayi sebagai tanda kesyukuran, memulakan kanak-kanak itu dengan amalan kebaikan. Berburu binatang yang jinak disyaratkan menyembelih dan binatang liar iaitu buruan yang tidak disembelih bolehlah disembelih dengan cara pertama menembak, kedua memanah, ketiga melakukan mana-mana bahagian yang boleh mematikan. Syarat berburu pada pendapat mazhab, berburu mestilah menggunakan alat yang dapat menembusi dengan kekuatannya dianggap tajam. Menyebut nama Allah dan bertujuan untuk memakannya terdiri dari orang Islam atau ahli kitab. Berburu juga boleh menggunakan anjing atau burung mematuhi syarat. Pertama, binatang itu terlatih dan diarah ia dapat melaksanakan. Bila ditegah, ia akan berhenti. Berburu untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Pendapat mazhab Syafi'i pula, apabila bahagian digigit anjing atau hasil buruan, ada 3 pendapat. Yang pertama, bahagian terkena najis itu hendaklah dicuci seperti najis mughallazah. Bahagian tersebut dimaafkan, tidak perlu dicuci, tetap halal. Ketiga, bahagian tersebut najis yang haram, mesti dipotong atau dibuang. Minuman. Minuman sama seperti makanan hukumnya adalah halal, kecuali dalil yang menunjukkan ianya haram. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 48 hingga 49. Minuman yang haram, pertama, benda yang beracun dan seumpamanya. Minuman itu benda yang najis seperti darah mengalir, air kencing, susu binatang yang tidak dimakan dagingnya selain susu manusia. Ketiga, benda yang memabukkan seperti arak, sama ada menghisap, menghidu sesuatu yang memabukkan adalah haram. Okey, sekian itu sahaja yang saya akan membentangkan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.